Halo guys, jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengecek tegangan aki. Sepertinya aki ini sudah lemah karena sudah lama pemakaiannya. Oke, sebelum itu saya minta jangan lupa di subscribe ya guys, subscribe, like, and share. Oke, sebelum itu kita siapkan dulu ampometernya. Ini ampometer saya. Kita cucuk dulu ya guys. Ini posisi knob masih di tombol off ya. Masih di tombol off. Nah, ini akinya. Ini kan 12 volt ya. Aki 12 volt. Jika tegangan terbuka di bawah 12 volt, maka baterai ini perlu dicas. Oke. Sebelum kita membuktikannya, kita tes dulu. Karena aki ini 12 volt, jadi kita ngeceknya. Ini kan, nah ini volt, di sini ada volt. Nah, jadi kita putar ini knobnya ke 20 saja karena ini 2 volt, ini 20 karena ini cuma 12. Nah, sudah nyala dia. Oke, langsung kita cek saja berapakah tegangannya. Masih 12 volt, guys. Ternyata masih 12 volt, tidak ada yang berkurang ternyata guys, masih bagus akinya. Coba kita tes karena ini akinya sudah lama. Coba kita tes ya. Tadi agak lemah, tapi kok tegangannya masih 12 volt ya. Tuh, masih 12 volt guys, masih penuh guys. Oke guys, ternyata akinya tidak lemah. Ini saya pakai chargernya masih full. Oke, itu saja guys yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Cuma itu tadi cara mengukur tegangan aki. Tegangan aki adalah menggunakan ampometer ya guys, yang 12 volt. Oke, sekian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.